Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM menghentikan sementara peredaran telur coklat Kinder di Indonesia. Keputusan ini diambil untuk mengecek dugaan kandungan bakteri Salmonella. Hal yang sama sebelumnya juga dilakukan sejumlah negara di dunia. Keputusan ini disampaikan BPOM melalui keterangan tertulisnya pada Senin 11 April 2022. BPOM menyatakan penghentian peredaran telur coklat Kinder dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Meskipun coklat merek Kinder yang ditarik di negara-negara Eropa berbeda dengan coklat merek Kinder yang terdaftar di BPOM RI. Produk merek Kinder yang terdaftar di BPOM berasal dari India dengan nama varian produk antara lain yaitu Kinder Joy, Kinder Joy for Boys and Kinder Joy for Girls. Produk tersebut diproduksi oleh Ferrero India PVT LTD. Selanjutnya, BPOM akan melakukan random sampling dalam pengujian di seluruh wilayah Indonesia terhadap merek Kinder yang terdaftar. Dikutip dari tribunnews.com, BPOM menegaskan akan terus mengawal dan memastikan penghentian peredaran coklat Kinder sesuai aturan yang berlaku. Apabila masyarakat menemukan produk coklat Kinder yang tidak terdaftar di BPOM, maka diimbau melaporkan melalui kontak center Halo BPOM. Badan POM terus mengimbau masyarakat agar menjadi konsumen cerdas dan tidak mudah terpengaruh dengan isu yang beredar. Caranya dengan selalu melakukan cek klik, yakni cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluarsa sebelum membeli atau mengkonsumsi produk pangan. Sebelumnya pada 2 April 2022, Food Standard Agency Inggris menarik produk coklat Kinder dari peredaran karena diduga terkontaminasi bakteri Salmonella. Salmonella dapat menimbulkan gejala ringan seperti diare, demam, dan kram perut. Korban yang terdampak sebanyak 63 orang anak-anak, namun tidak sampai menyebabkan kematian. Semua produk coklat Kinder yang ditarik tersebut diproduksi di Belgia. Tak hanya Inggris, sejumlah negara di Eropa antara lain Irlandia, Prancis, Jerman, Belanda, dan Swedia turut melakukan hal yang sama.